Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai para sobat youtuber semua. Kali ini Opi Ratna akan membahas atau unboxing sebuah paket, yaitu HP. Ini paketnya baru datang kemarin. Kami baru bisa unboxing, dan ini unboxing sekaligus untuk bukti ke resellernya kalau ada kendala apa-apa, jadi bisa di ini. Para sobat youtuber sebelum semua, mari kita buka ini isinya dan kita bongkar dapur pacunya HP ini seperti apa. Nah, inilah HP-nya. Merek HP-nya Gome dengan tipe i12 Pro Max. Di deskripsi tulisannya ini punya RAM 8 GB dan ROM-nya 256 GB dengan spek yang bagus. Baterainya 4800, terus berada di MTK 6889 ininya, Snapdragon. Terus ininya udah Dolphin ya. Udah Dolphin, jadi X10. Mari kita buka. Jangan lupa ya teman-teman, komen, like, dan subscribe. Ini HP sangat murah kalau betul isinya sesuai dengan spek, dengan deskripsi. Mungkin aku sangat beruntung karena kemarin pengalaman aku beli HP dengan spek-spek begitu dan ternyata sudah diperiksa dalamnya, diantutu jong banget, jadi saya kecewa, makanya saya order lagi dan saya tidak unboxing HP yang itu, tapi nanti saya unboxing sebagai bukti ya. Kalau lihat bentuk ininya mah bagus banget ya, dusnya mah dibandingkan yang kemarin, harganya tidak jauh beda. Salah, ini HP-nya bentuknya seperti ini. Kalau dari bungkusannya mah kayak yang elit banget ya. Ininya disegel seperti ini. Kameranya ada 3 kamera. Yaitu kameranya di deskripsi tertulis 48 megapiksel, 16 dan 8 kalau nggak salah. Tapi nanti saya tulis ya di deskripsi. Dan ini disegel gini, mari kita buka isinya dulu. Ada apa aja di sini? Ada ini dengan 2 SIM card ya, 2 slot SIM card biasa. Ini kabel datanya, wow, sudah type C ya, sudah type C coy. Ini chargernya dan ini panduannya. Dan ini handsetnya. Ini handset. Lumayan lah handset, udah tahu pasti teman-teman. Coba ini apa? Ah, udah dikasih tempered glass, teman. Sobat youtuber semua udah dikasih tempered glass tuh. Jadi kita tinggal pasang aja tempered glass-nya. Mereka udah kasih bonus tempered glass buat rapihin, taruh
Oh, ini injektornya. Ini injektor untuk sini taruhnya. Nah, para sobat youtubers, kita buka. Ini HP-nya seperti ini. Ininya juga disegel ya sobat youtuber semua. Kalau dari kemasan HP-nya mah betul-betul perfect sih, ini bagus. Ini pasang ini apa, pasang tadi. Ininya disegel, kita masih disegel. Tuh para sobat youtuber semua, ininya juga disegel sama. Ini bahannya dari metalik, cantik banget ya sobat youtuber semua. Ini belakangnya juga di ini untuk tempat SIM card, tempat SIM card, SIM card. Coba kita buka. Ini udah pakai ini apa, anti keras tuh, udah pakai pelindung. Tuh ada dua buat dua ini SIM card itu apa, nano. Oke, para sobat youtuber semua, HP-nya seperti ini. Tipenya i12 Pro Max dari Gome. Harganya murah, di bawah 1 jutaan. Nanti kita nyalain dan kita tahu isinya, dalamnya dapur pacu HP ini seperti apa. Yuk, jangan lupa like, subscribe, dan tekan loncengnya, dan komen yang baik untuk kemajuan channel ini ya. Kita buka. Oke, okay. Nah para sobat youtuber semua, ini kita nyalain. Kita tunggu dulu. Tampilannya seperti ini. Ini belakangnya sudah memakai anti gores ya, para sobat youtuber semua. Dia warnanya putih tapi udah dilapisi anti gores, jadi sudah aman, perfect banget. Tampilannya seperti ini, kita lihat ya dalamnya. Kita lihat dalamnya about phone, atau kita pakai bahasa Indonesia dulu. Nah, udah dirubah ke bahasa Indonesia. Kita cek. Tentang ponsel i12 Pro Max dengan apa spesifikasinya. Ini udah 10 pico dolphin. Teman-teman, penampilan warnanya lumayan ya bagus. Ini contoh, ini apa contoh kecepatan ininya, apa touch screen-nya. Kita lihat tentang ponsel ini, penyimpanan, kita lihat aksesibilitas tentang lokasi keamanan. Nih, penyimpanannya cuy, di sini tertulis betul 256 GB, tapi nanti kita buktikan dengan pakai aplikasi ini daleman HP ini betul enggak seperti itu. Kalau di tentang kayak kemarin aku beli HP yang sama juga merek-merek kayak gini tapi mereknya beda,
ternyata udah di situnya tertulisnya 8 giga, 128 giga di deskripsi dan di HP ini, tapi ternyata pas dibongkar pakai aplikasi ternyata cuman 1 giga. Dan emang dirasakan itu banyak nge-like ya kalau dipakai. Nah, ini kalau ini mudah-mudahan tidak ya. Ini 200 ROM-nya 256 GB sudah terpakai untuk aplikasinya. Jadi para sobat YouTuber semua, kemarin saya gagal membeli HP ini yang merek-merek seperti ini, tapi sekarang saya puas banget karena harganya ini di bawah 1 jutaan. Cuman berapa? 900 ribu, di bawah 1 jutaan. Kamera, kita lihat kamera. Ini para sobat YouTuber semua, hasilnya seperti ini. Perasaan kurang jernih ya. Kerja sempurna. Jadi ada menu-menunya. Ini suaranya keras banget ya. Oh, pantesan. Nah, para sobat YouTuber semua, kalian yang butuh HP dengan budget terbatas, saya kira tidak perlu merek ya, karena kita tidak pakai merek. Ini mereknya Gome i12 Pro Max itu kurang begitu dikenal ya. Kalau mau nyari lumayan, karena RAM-nya ini gede, 8 GB. Nanti saya tulis di deskripsi ininya. RAM-nya 8 GB, ROM-nya 256 GB. Kameranya di sini tertulisnya 16 megapiksel. Jadi kameranya emang kurang ya dengan yang HP-HP yang bermerek yang sekarang yang 48 megapiksel sekian yang lebih ada. Ini malah masih pikselnya masih kecil. Tapi karena saya butuh RAM dan ROM-nya, makanya saya ini, karena kemarin saya beli dengan HP mereknya apa ya kemarin tuh, nanti saya unboxing juga, kecewa banget. Nah, ini nanti saya buktikan dengan aplikasi dalamnya seperti apa. Nah, para sobat YouTuber semua, sekian dulu review dari HP Gome dengan tipe i12 Pro Max. Tapi saya betul-betul puas dengan apa ini tampilannya. Nanti saya setting ulang ya para sobat YouTuber semua. Terima kasih yang sudah menonton sampai selesai, dan recommended banget ini barangnya. Kalau teman-teman butuh HP yang ini dengan harga, dengan budget yang sangat minim tapi speknya bagus, nah, silahkan kalau berminat cari di online, atau nanti saya kasih linknya secara privasi ya, karena saya tidak endorse, jadi saya tidak menyebutkan untuk toko, link tokonya gitu ya. Terima kasih teman-teman, sekian, nanti mungkin ada video kelanjutannya untuk mengupas pemacu HP ini dalamnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nantikan video-video dari channel Wiratna selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.